Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya, Ical. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sekarang aku mau jalan-jalan ke Toraja. Ini udah mau apa ya? Udah mau nyampe itu sih kurang lebih 1 jam lagi. Tapi ini udah dingin banget, lihat tuh view-nya bagus banget. Nah, pemirsa, ini punya aku pribadi. Sini. Ya kan? Ya kan? Kan? Ical. Ical kan? Aduh, udah gak sabar kita mau liburan ke Toraja. Kita mau ke negeri atas awan. Ya itu, di Toraja. Wah. Dan pemirsa, ikuti terus perjalanan saya. Dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Selamat pagi guys, sekarang kita udah bangun, dingin banget. Tapi hari ini kayaknya awannya kurang deh. Biasanya banyak banget awannya di sini kan. Kalau kita turun ke bawah tuh awan semua. Tapi hari ini awannya nggak ada. Kayaknya apes deh kita kesini. Ya udah, pemirsa, yuk kita lihat ke bawah ya. Dingin banget. Banyak ibu-ibu rain. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this. Sekarang kita di wisata Buntu Burake. Itu adalah wisata religi dari Toraja. Bagus banget sih, tinggi banget atas. Pemandangannya juga bagus, sangat, aduh, keren banget. Hai guys, sekarang kita sudah di Kete Kesu. Ini Kete Kesu adalah tempat kuburan orang-orang dari Toraja. Nah, contohnya ini, di atas itu masih ada rangka-rangka manusia, ada kepala, ada tengkorak manusia di atas itu. Kita ke atas yuk. Nah, ini juga nih. Dan patung ini adalah patung orang meninggal. Kalau nggak salah, persis banget wajahnya. Di atas juga tuh, di atas lagi bagus. Pemakaman masih ada tengkoraknya. Ini
depan ya. Tegas dulu. Di gua. Iya. Assalamualaikum. Hey, hey. Satu, dua. Ini dia juga. Di dalam ini ada tengkorak, tengkorak. Orang meninggal. Hai, tampo tadi. Ya, assalamualaikum. Stop, stop, stop. Satu, dua, tiga. Ada tengkorak. Nah, ini makin ke atas makin banyak kuburan, kuburan gantung. Dan di atas juga ada goa. Goa itu tempat penyimpangan mayat kalau nggak salah. Dan sekarang jadi banyak kerangka-kerangka manusia seperti kepala, tengkorak gitu banyak banget. Dan itu di atas ramai banget, banyak yang dikunjunginya. Nanti kita sebentar lagi mau ke atas. Hari ini ayo deh. Wak. Wak. Berhubung awannya lagi enggak ada, awannya kayaknya malu-malu ketemu kita deh. Kita mau ambil spot-spot wisata yang lain lagi yang ada di bawah kota. Berarti kita harus turun gunung lagi. Hari ini kita apes enggak ada awan. Aduh.